Hi guys, welcome back to my channel Luffy Taho. Dan di hari ini, ya, gak kayak biasanya, hari ini bakalan lebih mengangkat basic teknik seperti yang kalian request di sebelum-sebelumnya. Gue akan ajarin kalian cutting skill, ya, kita akan chop onion, chop garlic yang benar, dan juga gue akan ajarin kalian beberapa jenis potong-potongan, ya, mau dari julienne kek, batonet kek, mau brunoa kek. Dan hari ini gue akan ajarin semuanya sampai juga cara ngasah pisau yang benar. Yuk kita mulai. Oke, di sini gue ada beberapa sayuran, ya, ada bawang bombay, ada wortel, dan juga ada bawang putih, ya. Kita akan mulai dari bawang bombaynya. Nah, di sini gue akan ajarin kalian cara chop bawang bombay dan juga slice yang benar dan cepet, ya. Yang kalian butuhkan di sini, kalian butuh pisau, ya, pisau yang tajam. Kenapa harus tajam? Pertama, kalau kalian ini yang tumpul, itu akan lebih membahayakan kalian. Karena kan kalau pisaunya nggak tajam, kan dia akan lebih licin. Jadi pas kalian potong, kalian akan lebih gampang keselip atau kayak licin gitu loh. Jadi kalau dia nggak tajam, kebanyakan tuh dia tuh akan lebih nggak efisien dan kebanyakan bakalan lebih potong ke tangan tuh lebih tinggi lah chance-nya. Oke? Oke, langsung kita ke onion-nya. Ini gue geser dulu. So, onionnya kita bagi dua dulu. Oke. Jadi ini gue akan ajarin kalian cara chopnya dulu. Di sini ya ada batangnya yang bagian sini kita nggak akan buang. Ini yang akan ngehold dia punya onionnya. Jadi tuh kalau kalian potong tuh nggak akan kemana-mana. Oke, kita kupas dulu. Kalau udah kayak gini, yang bagian sini kita nggak akan buang, ini yang bener-bener apa? Ya, kalau kalian lihat ini yang ngehold dia punya bawangnya tuh, jadi itu nggak lepas dia itu kayak akarnya gitu loh. Oke, step awalnya untuk chop onion, kita akan buang bagian sini aja, ya. Jadi pertama-tama kita akan slice seperti ini menggunakan ujung pisaunya kayak gini, ya. Jangan ditekan, gunakan kayak pressure dari pisaunya itu yang kayak di slice gini loh. Kalau kalian tekan itu kalian hanya kayak gimana ya, kalau kalian pisaunya agak tajam yang ada dia akan nge-squish dia punya sayur jadi kayak gini nih. Dan jarinya yang paling penting ya, ini kayak begini nih. Jadi jarinya itu tuh harus kayak apa namanya, titik poinnya tuh di sini. Jadi kalau potong tuh kayak gini, tiga jari di depan ya, yang tiga depan ini, tapi yang tengah ini yang di depan gini loh. Nah terus kalau agak bengkokin dikit. Jadi kalau kita potong kayak gini, kalau kayak gini kan bakal kena langsung jari nih kepotong kan. Tapi kalau kayak gini, dia akan ada apa namanya, ada penyangganya ini loh. Jadi ini tuh kayak blind spotnya pisau nggak kena. Nah, kalau ini ya sesuai-suainya kalian, paling cuma kena kuku, nggak akan kena jari kalian, ya. Jadi motionnya seperti ini nih. Oke, tiga jari depan, dua di belakang kayak gini. Ini tekniknya Gordon banget. Oke, tiga di depan, ya, duanya di belakang kayak gini. Kita mulai, kita akan slice dulu, kita akan baru potong kayak gini. Itu akan bikin onionnya lebih cepet fine. Oke, okay, kayak gini. Ya. Dan sampai kayak gini ya. Nah, kan kalau kayak gini kan jadinya tuh nggak berantakan kan onionnya kan. Oke. Okay. Dia masih hold in shape meskipun kuat-kuat kayak gini. Udah, kita tahan pakai tangan kita. Kita potong bagian bawahnya ya. Kita bikin tiga lah biar cepet, lebih halus lagi. Nah, jadi enaknya tuh kalau kita potong gini, ini nggak, ini tuh nggak apa, nggak bikin berantakan ini. Jadi kerja lebih efisien juga. Oke, dua, tiga. Terus pakai jari kalian, ya, pisah gitu. Nah. Di jangan ditekan ke bawah ya, tapi pisaunya ini digesek ke depan gini loh. Jadi kita pakai blade dari pisaunya. Oke. Okay. Lihat ya. Tuh. Jadinya tuh fine chop onion tapi lebih cepat. Oke, okay, next kita akan bikin slice onion ya. Bedanya dengan si apa namanya, dengan chop onion, kita akan buang ujung sini sama sini ya. Jadi kayak dipotong miring gitu. Oke. Kayak gini. Dan juga sini ya. Jadi ini yang bikin garlicnya bakalan cepet kayak kepisah gitu loh. Kita kupas.
Dan setelah itu dengan teknik yang sama, jadi di depan gini, kita akan potong kayak gini. Nah, kalau udah dipotong ujung atas dan bawahnya, ya dia akan lebih gampang kepisah kayak gini. Nah, ya. Jadi kurang lebih potongannya tuh ya. Kayak gini ya. Ini buat sukiyaki, mau buat stir fry, mau bikin beef yakiniku kek. Itu pokoknya ini sesuai selera kalian mau masak apa aja ya. Oke, yang onion udah selesai, kita akan moving forward ke garlicnya. Ya, jadi cara chop garlic itu ada dua macam, yang chop biasa sama yang chop sampai dia jadi kayak paste. Kebanyakan yang sampai kayak paste banget, yang benar-benar kayak apa, yang benar-benar lembut banget, itu mereka pakai garam. Garam itu kalau dicop bareng kayak bahan-bahan kayak bawang putih, garam itu akan mengeluarkan liquid daripada si bawang putihnya. Jadi dia akan lebih basah. Jadi pas dicop tuh dia akan lebih lembut, lebih halus, lebih kayak paste gitu. Kita mulai ke garlicnya. Oke, bawang putih. Jadi pertama-tama ya kita akan potong dulu bagian ininya nih. Ya bagian ini ya, kita potong dulu. Kayak gini. Nah, kalau udah dipotong gini, udah dibuang, kita baru geprek kayak gini. Ini gampang, kupasnya lebih cepat juga tuh. Jadi langsung copot kulit-kulitnya kayak gini. Oke. Ya, ini kayak biasa aja ya, kita geprek sampai hancur. Jari sama kayak tadi ya, 3 di depan tapi 2 di belakang kayak gini. Nah, kayak gini. Pelan-pelan aja kalau ini ya, kalau kalian belum terlalu biasa, pelan-pelan aja. Oke. Okay. Gue akan potong 2 biar lebih banyak. Kayak ini chop biasa ya. Nih, ya ini yang biasanya kalian masak pakai buat apa namanya? Buat pasta ya, buat stir fry. Ini kalian bisa kasih garam ya, kalau mau lebih halus lagi ya. Ini kayak digiles gitu pakai pisaunya ya, jadinya tuh kayak gini. Agak fine banget kan, kayak hampir kayak paste gitu. Ini kalian bisa lebih, kalau kalian mau lebih soft lagi, bisa lebih lama lagi di gini nih. Oke? Oke? Oke, garlicnya udah selesai. Ya, sekarang kita akan moving ke carrot. Ya, ini potongan yang paling diverse yang bisa kalian pelajarin kalau pakai wortel. Kita akan kasih dulu potongan-potongan gede, dice kayak biasa. Oke, kita ambil wortelnya. Ini yang kayak gini, kita bagi 3. Oke, ini nggak usah gue kupas ya, karena hanya untuk ngajarin potong doang. Ya, lagian juga kalau mau potong, mau kupas terserah, nggak kupas juga boleh. Protein semua ada di kulitnya. Oke, potongan yang paling dasar ya. Kayak potongan kentang goreng gitu loh. Batonet, kalau di sekolah, kalau gue salah mohon maaf ya, gue tidak ambil culinary school formal, jadi gue tidak hafal nama-namanya. Oke, ini kita akan potong kayak gini, lurus ya. Di slice. Oke. Oke, jadi hati-hati aja. Tangannya harus hati-hati. Nah, sebenarnya nih, ini bisa buat apa namanya, dipping. Ya, buat stir fry juga boleh. Kayak gini. Tangannya lumayan tebal-tebal. Ya. Pastikan dia itu sama, jadi itu kayak gini. Ini basic batonet. Oke, ya nextnya kita akan ajarin kalian cara potong brunoa. Ya, itu kayak potongan sangat-sangat kecil, kayak buat saus kebanyakan, buat anak-anak tuh, buat biar mereka bisa makan sayur. Ya, potongannya kayak gini. Jadi potongan kayak tadi hanya lebih tipis lagi. Oke, ini kita potong. Pastikan ya jangan kayak begini. Ini kan ribet nih, ya kalau kalian motong tuh bakalan kayak guling-guling kan. Nah, pastikan dia tuh flat surface di bawah, jadi aman buat kalian. Kalau dia licin, dia nggak stabil, ini kalian akan lebih tinggi untuk melukai tangan kalian.
Oke, kayak gini. Nah, tipis ya, kurang lebih ya 2 mili lah sampai 1 mili lah. Oke. Oke. Udah mulai goyang, pindah kayak begini. Oke. Nah, lebih aman kan? Ini kayak potongan pakai korek api gitu loh. Mini Brunoa. Ya. Terus kalau udah ditumpuk kayak gini. Ya. Dipotong aja. Oke, kalau udah dikumpulin satu kayak gini, ya. Terus kalian slice kayak gini. Kayak sama ya, 3 jari di depan, 2 di belakang. Oke. Nah, ini tangannya jadinya kayak gini. Ya, kecil-kecil ya. Oke. Oke, next-nya kita akan bikin potongan julian. Ya, ada yang julian, ada yang fine julian. Jadi julian itu adalah potongan yang menyerupai korek api. Kalau fine julian tuh kayak korek api tapi lebih tipis lagi. Ya, di sini kalau julian itu kita kebanyakan pakai pilar. Jadi kalau yang fine julian yang benar-benar tipis banget, kita akan pakai pilar lalu kita akan slice dia sampai benar-benar kayak apa ya, serabut gitu loh. Very very fine. Itu ada caranya. Kalau kalian pengen tuh yang kayak di restoran-restoran tuh yang kayak bakmi gitu loh. Itu kalau kalian nggak punya mesin pemotongnya, kalian bisa banget pakai teknik ini. Oke, kita start dari julian. Oke, sama kayak tadi, flat surface di bawah. Ini kita akan potong kayak tadi, cuman lebih tipis lagi loh. Benar-benar hati-hati ya, tipis banget. Oke. Oke. Nah, potongan-potongan yang seperti ini. Ini kalau di kulineri kalau nggak salah sih, kalau salah mohon maaf ya, ini peisan kalau nggak salah. Ini kita akan kumpulin kayak gini ya, potongan-potongannya. Oke, yang sudah jadi. Ini mestinya tuh dipanjangin gini biar lebih gampang motongnya. Oke, terus kayak tadi, 3 di depan, 2 di kayak gini ya. Ini kita potong kayak gini. Jadi as you go, jalan tangannya. Oke. Ya. Jadinya tuh tangannya tuh nah, kayak gini. Ya. Bener-bener fine. Ya, ini potongan julian. Oke, sekarang kita ke bagian yang terakhir yaitu fine julian. Selama gue belajar motong nih adalah bagian yang paling seru karena kalau semakin tipis potongannya tuh kayak semakin puas gitu loh pas potong. Di sini kita pakai pilar. Ini pilar lucu banget ya kayak gini. Jadi ini pilarnya kita akan kayak bikin potongan peisan juga, cuman dia lebih fine lagi. Kenapa? Karena dia menggunakan pilar. Oke. Kayak biasa. Nah, oke, kayak gini. Ini menghasilkan kalau mau bikin salad kayak buat ini nih, buat Thai salad, Thai beef salad, menyamakan tekstur dengan bihun tuh, jadi itu pas makan tuh enak gitu. Nah, kalau udah kayak gini, kayak sama kayak tadi ya. Ini kita tumpuk aja, tipis banget soalnya dia. Ya, maaf ya kalau ada salah-salah istilah dalam dunia kuliner. Saya tidak go through yang formal, jadi gitu tahu istilahnya. Oke. Setelah itu kita akan potong tipis-tipis, setipis mungkin. Oke, pisaunya juga yang grip yang enak. Jangan begini ya. Kalau begini kalian tuh bakalan apa? Bagasinya bakalan kram, bakalan pegel banget. Kalau bisa gripnya kayak begini nih. Jadi kalian tuh kayak
megang tapi nggak pegel ya. Oke. Oke, kita lihat. Nah, hasilnya tuh jauh lebih fine ya, kayak serabut gitu. Oke, kurang lebih teknik motong tuh ya seperti ini. Oke, jadi kurang lebih ya kayak gitu ya, potongan-potongan yang gue ajarin kayak tadi ya. Dan sekarang gue akan ajarin kalian cara asah pisau yang benar. Nah, jadi basically sih simple banget ya, pakai asahan. Ini kalau kalian nggak punya boleh pakai batu. Malah menurut gue kalau pakai batu tuh bakalan lebih apa namanya, lebih apa ya, lebih pakem gitu loh, lebih lama, lebih long lasting pisaunya, tajamnya. Kalau pakai ini kayak cuman sementara doang loh. Jadi di sini pisaunya itu ya, penting banget tangan kalian harus di bawah sini. Ya nggak boleh gini ya, hati-hati. Ini untuk dia punya menahan pisau kalau sampai kena bawah gini loh. Ya, ada yang pakai kain basah, tekan kayak gini, ya, yang kayak gini. Pokoknya pernah lihat, ya. Nah, pisaunya itu ya kalian harus pegangnya itu 45 derajat. Nggak boleh gini. Ini kalian hanya bikin lecet doang. Kalau gini kalian hanya menghancurkan dia punya mata. Jadi kalau misalkan ini anggaplah ini ada anduk ya. Ya, boleh kayak begini. Gini. Depan. Samping. Ini yang buat yang aman. Nggak boleh dua kali ya. Gini. Jadi pastikan apa blade itu kena gesek daripada si besinya. Cara kedua, yang paling basic ya. Gini juga boleh. Gini. Ya. Kalau di dapur paling aman tuh begini ke arah kita. Jangan begini ya. Ini kalian bisa bunuh orang kayak begini. Oke, jadi kalau aman tuh mendingan ini pisaunya itu ke arah kalian kayak gini. 4 kayak gini nih. 45 derajat kayak gini. Nah. Keluar. Jadi kayak gini nggak guna nih, rusakin matanya doang. Kalau gini ya rusak lah. Pokoknya 40 ini kayak gini nih, ya. Angkat dikit, ah, kayak gini. Ya nggak nyampe 45 malah. Paling berapa sih nih? 30 kali ya, 30-an lah. Oke, kayak gini. Ini, ya harus seimbang ya. Samping dan bawah. Jadi blade-nya itu tajamnya pas, ya. Kalau pakai batu boleh di apa? Airnya kayak apa sih, batunya tuh dibasahin terus digesek itu bakalan lebih awet lagi dia punya apa? Ketajamannya. Ini kayak buat sementara doang. Oke. Okay. Oke, okay deh, jadi videonya cuma sampai di sini aja ya. Singkat, padat, jelas. Gua harap basic cutting skill ini membantu kalian yang mau belajar masak, yang penasaran potongan kayak gitu gimana sih, dan bekerja dengan pisau lebih efisien gimana, nanjamin pisau tuh gimana, gimana caranya potong onion yang cepet tapi tuh nggak usah berantakan tuh gimana juga. Nah, jika kalian nih pengen belajar bikin-bikin potong-potongan kayak gini, gue sarankan untuk melatih presisi dan gripnya kalian. Gak usah latihan kecepatan dulu pokoknya. Jangan, yang penting tuh yang apa sih, speed itu penting ya, tapi itu terakhir. Yang paling penting adalah cara handling pisau kalian dan juga kayak apa ya, presisinya kalian gitu loh. Jadi ya penting kalau presisi udah bener, tekniknya udah bener ya, kalian handling pisau udah bener, speed baru boleh dilatih as the time goes by. Jangan kayak apa ya, jangan baru belajar nih, baru potong bentar langsung pengen cepet-cepet gitu loh. Itu hanya akan membahayakan kalian. Yang ada kalian bukannya tambah jago, yang ada kalian bisa kehilangan jari. Jadi harus hati-hati. Yang penting presisi bukan speednya. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe channel ini, like video ini, share teman-teman kalian, dan juga komen di bawah basic-basic skill misal apa yang kalian pengen pelajarin. Nanti next time, I see you guys. Bye-bye!